Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Udah masuk ke chapter 8, makin seru. Kita harus buru-buru langsung ke penjara nih untuk nyelamatin si Detective Jod sebelum dia dieksekusi. Dan satu hal yang gue akhirnya sadar ya, ternyata kenapa dia terakhir itu dapat makanan super besar gitu kan, super mewah kan hidangannya. Terus habis itu di papan tulis itu nggak ada jadwal apa-apa untuk besok. Ya, itu adalah artinya dia menikmati makan mewah terakhir dia dan dia akan dieksekusi. Wow, pinter banget sih yang bikin ini game. Oke, kita langsung nyametin dia ya, yuk. Chapter 8, jam 10 lewat 55 malam, alias 5 menit sebelum eksekusi. Too late. Kita Panic dance. Kayaknya teleponnya bunyi. Special detention. Oh, jangan-jangan listriknya mati. It's belly dancing. Masa sih? Oke, ternyata kita udah di penjara ya. Terus gimana? Oh iya ya. Oh iya, benar-benar. Tar, gue pengen lihat dulu. Siapa juga yang nyuruh? Ya kan? Aduh. Aduh, gue gak tau kenapa, tapi jokesnya itu masuk banget ke gue dah. Aduh. Oke, ya kita ke... Aduh, bentar gak sih gue harus ngeliat dia dance dulu gak sih? Aduh, kocak. Oke, kita langsung ya. Aduh, kocak internal extension, kita ke special detention. Juga yang satu gaya aneh begini, yang satu kalau panik nari lagi. The death chamber. Ada Deadman katanya. Ya gua kan satu-satunya. Oke. Pasti kan mati kan. Kita harus nyari generator. Apa nih? Ya udah coba dulu lah. Bentar. Oke. Gerak ya.
Emergency light ini. Ngapain gua ke atas? Lagian iya sih, itu kesempatan dia sih untuk kabur sih. Ini nggak bisa. Satu-satu ini sih. Ini kah? Generator. Apa jangan-jangan emang di atas lagi? Enggak lah. Kenapa gue bolak-balik ke situ mulu? Pusing gue. Kemana ya? Apa jangan-jangan ke... Wait. Coba kemari dah. Udah pada kabur nih kayaknya. Gak bisa. Salah ya. Oh bener-bener. Iya ini dia udah nggak ada nih di sini. Salah. Si ini gimana nih? Oke, sepertinya salah juga. Duh, asli gue stuck nih. Loh, kok ada air tiba-tiba? Oh ya ampun. Oke. Wah gila sih ini game. Wow. Siapa yang nyangka loh ada air di situ? Kalau gua nggak berhenti coba. Itu juga gua nyadar setelah beberapa kali bolak-balik gua. Nggak ada hubungannya kan. Oke, kita bisa naik lewat itu ya. Betul. Aduh. Nah.
Tunggu. Gimana dong caranya? Sekarang kita ke sini dulu deh. Di sini nggak ada apa-apa ya. Oke. Iya ini kursi eksekusi nggak sih? Ini kamar mayat ini pasti sih. Wah. Wah. Nah bener kan? Gila. Eksekusi matinya pakai kursi listrik ternyata. Wah bener kan? Udah curiga aja gue soalnya itu ada bunga-bunga juga. Ya karena apa? Karena eksekusi mati itu jarang dilakukan kan ya. Makanya mesinnya atau kursinya ini bermasalah. Kalau gitu, oke. Kayak gue paham deh. Ntar gue cara kesananya gimana ya? Pakai air itu kah? Nggak nyampe juga. Kan ini kan udah bisa digerak-gerakin nih. Mungkin ini kali. Oke, ada yang nyala. Lah. Apakah sekali nyala tetap nyala ya? Oke. Aduh, kaki gue gatel. Tunggu kemana nih? Ini sih nggak ada efek sih. Dia cuma gitu doang. Gue mesti kemana ya? Duh, gara-gara kaki gatel segala. Masih panik aja dia. Kayak gue salah kemarin. Balik lagi, nggak ada yang bisa dilakukan di sini. Special detention sih tetap. Kayak ini sih ini dah. Nih.
Nah. Ah, gitu. Saya curiga gua. Oke, sekarang lu mesti ke air. Nah. Oke. Thank you for the free ride. Oke, ini telepon kah? Nah, saatnya ini dia. Oke, can you hear me? Ini apa namanya? Aduh, istilahnya apa sih? Gue lupa. Death, death, bla 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 101. Death guide 101. Udah guide 101 lagi. Tahukah dia nama itu? Waduh. Sisa, ingat dong. Oke, kita balik ke 4 menit sebelum dia dieksekusi ternyata ya. Pinter, pinter, pinter. Apa tuh? Nah, ini dia nih, The Last Supper. Nyangkut. Yang bilang dia buang. Something feels suspicious. Naik tangga, turun tangganya miring banget. Oke, udah waktunya. Gila, tenang banget ya dia.
Loh. Baru tes doang udah. Failed execution. Walaupun hasilnya sama. Goder terus gue ke itu ya. Harusnya habis ke situ gue bisa ke bawah sih, harusnya. Harusnya. Oke, gue telepon ke bentar. Eh, iya ya. Ya. Berarti salah dong gue. Oke, sip. Jadi kita harus nyalain kursinya dulu ya, supaya kursinya langsung meledak. Meledak. Okay. Jadi gue harus stay di sini. Terus gue ngapain? Nunggu. Ah, ditelepon lagi. Ramin position.
Nah ini baru ke situ seharusnya. Soalnya kita gak bisa ngapain di dalam situ. Berarti gua ke gak bisa. Satu-satu jalan gua tutup lagi. Kayak ini nanti dia itu apa emergency button bisa nggak? Nggak bisa. Ya benar kan? Open up. Oke, bisa. Oke, bisa ternyata. Harusnya gue ke bawah sih. Ya. Kayaknya nggak bisa deh. Ya, at least kita bisa ke sebelah dulu sih. Ini tadi ya. Kayak gue harus nunggu ini deh. Dia selesai makan. Terus tisunya dibuang. Ya gak sih? Oh, wait.
gitu gak sih? Ya ampun. Aduh. Gak tau gue. Aduh kocak, kocak. Nah ini gue harus ke Spoon. Timing, timing. Nggak nyampe, masih belum nyampe. Nah, udah. Lah, bukannya tadi udah ya? Salah kah? Kayaknya gue harus nyeplakin dengan itu pas pas napkinnya itu ada di itu sih harusnya. Oke. Kita coba ya, coba sekali lagi nih. Timing, benar-benar timing kan. Satu jam lagi kah ini? Sekarang sih masih setengah jam ya. Nah, ini gue loncatin pas tisunya ada di situ. Nah, habis itu gue pindah ke tisu. Gua cepetin dulu ya. Nah, oke, cakep. Salah. Yay. Ya gitulah, gue kadang-kadang emang suka bolot gitu, baru nyadarnya pas sudah lewat jauh. Dia tadi belum ditarik, sabar. Spoon, oke. Yuk, cepet. Yuk, cepet. Nah. Ke bawah, apakah akan sangat gampang? Ya, harusnya sih tinggal giniin meledak ya.
Gue rasa tugas kita udah kelar di sini. When we get back to the present, head for the spoon. Oke, okay. Jadi gue harus ngincar sendok ya. Oke, okay. Ada apa nih? Jadi kita balik, kita harus ke sendok. Oh, kayaknya ini chapternya kelar. Iya. Oke, chapter 8 udah kelar. Seru, seru, seru. Bener-bener selalu seru ya tiap chapternya menurut gua. Dan makin lama tuh makin menarik gitu. Tadi ada beberapa obstacle yang gak masuk akal sih menurut gua. Karena Tahoki atau gimana pasti susah sih kalau lu nyadar dalam satu kali lihat gitu loh. Lu mesti berkali-kali muter sini, muter sana baru nyadar apa yang berbeda atau ada sesuatu di situ. Lagian gue agak-agak lemot ya orangnya. Jadi tadi beberapa kali gue mesti ngulang lagi, balik lagi ya gitu loh pokoknya. Tapi menarik banget sih. Lagian kita udah berhasil menggagalkan eksekusinya si detektif Jot. Terus mesti diingat nih satu pesan, kita harus ke sendoknya, gue nggak tahu buat apa. Tapi ya itu nanti akan terjawab di chapter selanjutnya. Makanya itu, thank you buat yang nonton. Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. Bye-bye.